Ini apa ini? Apa? Lagi latihan drama. Perannya jadi rocker? Jadi rocker. Rocker? Rocker apaan sih? Aduh ini apaan lagi nih? Aduh, mama gak mau deh ah. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa, nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Aduh, panci mana sih yang mau bener nih? Aja sih lama banget. Ya sabar lah, gue bukan superhero yang bisa nongol tiba-tiba. Ya udah ngomongin gak usah kenceng, ntar banyak gue pada dengar. Emang lo minta tolong apaan sih? Jadi gini Ci, gue minta tolong sama lo. Lo mau kan bantuin gue biar bikin nyokap sama bokap gue jadi damai. Ya kan gue gak kenal sama mereka. Gue gak kenal sama gue. Ya abisnya gue udah pusing tau gak sih. Gue gak tau harus gue tolong sama siapa lagi. Gue pusing setiap hari di rumah ini denger celotehan mereka berantem terus. Pokoknya intinya. Ya keras-keras ntar kedengeran. Pokoknya intinya gini. Gue sempet denger obrolan mereka kalau mereka itu mau cerai. Hah? Serius lu? Ya serius lah, pasti ya gue bohong. Makanya gue minta tolong lo sekarang. Ya, tapi gini nih, tar. Ini masalah orang tua lo, ya kan? Ini gak ada hubungannya sama gue kan? Ya udah makanya kalau gue ngomong itu didengerin dulu, jangan asal dipotong terus kayak bajai. Jadi gue minta tolong sama lo supaya lo jadi preman. Terus? Ya lo jadi preman terus lo pernah pacaran sama gue. Hah? Hah heho. Mau apa enggak? Ya. Oke, tapi kenapa gue mesti jadi preman sih? Kenapa enggak jauh yang lebih keren gitu? Artis kayak cocok lo. Anu manjir, makanya kalau pembagian otak tuh datang jadi enggak on-on banget. Nih ya, kalau misalnya lo jadi preman, otomatis nyokap sama bokap gue gak bakal nyetujuin hubungan gue sama lo. Ya gak? Nah, dengan itu gue bisa ngancam mereka. Kalau gue bakal mutusin lo asal mereka berdua gak jadi cerai. Gimana ide gue? Gue cerdas kan? Ini berat nih kayaknya nih. Kalau si Karin sampai tahu gimana? Panji, ya udah sih, kan cuma pacaran bohongan, gak beneran. Ya. Iya, tapi misi lo ini berat, misi. Lo inget kan, kalau lo punya janji sama gue bakal nurutin apapun kemauan gue asal lo bisa pacaran sama Karin. Oh, atau gue kasih tahu ke Karin aja ya rahasia lo. Kalau nanti sebenarnya gak suka motret. Gue ada sih nomor teleponnya Karin, gak ditelepon sekarang juga. Nah, gitu dong. Tuh namanya teman gue. Misi. Gini nih. Kayaknya berat nih kalau misalnya gue mesti nyamar jadi preman. Kenapa? Gue takut aja kalau misalnya ntar nyokap gue tahu, terus jantungnya kumat. Dikiranya gue preman beneran. Jantungnya kumat? Terus gimana dong? Gini aja deh. Gimana kalau misalnya gue jadi apa adanya? Kan gue ganteng nih, udah cukup kan? Panji, lo tuh gak ngerti juga sih. Nyokap sama bokap gue itu gak suka banget sama preman. Jadi kalau gue pacaran sama lo, pasti mereka gak bakal ngerestuin. Yaudahlah. Gue cari preman asli aja. Tapi Misi. Udah, tenang aja, gak apa. Ya. Misi. Aku setiwi jasihi. Oke, ngetah. Cewek, bro. Cewek. Halo.
Permisi, maaf nih, abang-abang ini preman ya? Bukan, tukang sunat. Ya iyalah gue preman, lu ngeliat nih tato gue, hah? Oh iya, Hello Kitty. Pinter. Emang kenapa sih Neng nanya-nanya mulu? Mau jadi preman juga ya? Enggak. Gini nih, saya mau minta tolong. Salah satu dari abang-abang ini ada yang mau jadi pacar bohongan saya nggak? Saya Neng, saya preman paling ditakutin di daerah sini. Pilihlah aku jadi pacarmu. Jangan mau Neng, Neng sama saya aja Neng. Saya preman paling tulen loh di antara mereka. Saya aja, paling keren Neng. Wah. Beneran nekat tuh. Kenapa jadi pada ini? Dia beneran ya? Nyari preman tuh buat jadi pacarnya. Pak, saya tuh cuman butuh satu orang doang kok. Ini pacar bohongan, enggak beneran. Segawat nih. Kenapa juga gua nolongin dia ya? Misi kan udah bantuin gua deket sama Karin. Wah. Ini udah bener nih. Tunggu dulu. Apa? Lu siapa? Siapa ya? Gua pacarnya dia. Gak pantas lu. Lawak sih kali ini nanti. Udah. Jadi begini bang. Ini cewek baru keluar dari rumah sakit jiwa. Sekarang gini. Pulang aja tuh cewek ya. Mendingan kayak gitu aja ya. Buat keselamatan. Oke, okay, sip. Misi ya bang. Hati-hati ya. Jagain ya. Hati-hati ya. Orang gila. Nggak nyangka gue. Cantik-cantik. Blank. Sumpah Ji. Lo tuh keren banget tadi. Gua tuh cuman gak rela aja ngeliat tuh preman pacaran sama lo. Lah, kenapa? Kan namanya juga pura-pura doang. Tetep aja. Gini, daripada lo repot-repot nyari preman buat jadi pacar lo, gua rela jadi preman demi lo. Gini maksud lo? Lo mau jadi pacar bohongan gue? Lo tuh emang temen gue yang paling baik. Tapi inget nih, ini cuma pacaran bohongan nih, ya? Gue gak mau lo tiba-tiba ntar suka sama gue, main hati, berbuat. Jadi, siapa juga yang bakal suka sama lo yang ada lo yang bakal lebih cinta sama gue. Sekarang gue kan cantik banget, slow. Hai, Missy. Hai. Gue kan pengen minta tolong Panji, tapi nggak enak dia lagi deket sama Karin. Terus gue harus minta tolong sama siapa lagi? Teman paling deket gue kan cuma Panji. Masa iya gue harus minta tolong sama preman itu lagi? Serem. Misi? Aduh, kodok. Lu tuh kenapa ya? Gua ada di mana lu selalu ada. Lu tuh ngikutin gue. Halo. Siapa yang ngikutin lo? Gair amat sih lo. Mungkin ini yang namanya ke Cipondo beli celana.
kalau jodoh nggak bakal kemana. Ah, tapi nggak tahu kenapa ya, Misi. Gue selalu kalau makan ingat kamu, buka buku ingat kamu, mau tidur mimpi ingat kamu. Nggak tahu kenapa nih gue selalu nggak bisa kalau nggak mikirin kamu. Aduh. Kodok. Ah? Itu ada tembok. Terus? Nih lo ngadep sini, ya. Dah. Terus lo ngomong sama tembok, eh? Ya? Dikira gue manusia batu, ngomong sama tembok. Panji? Mama? Mau kemana kamu? Mama mau kemana? Mau kemana? Mau tidurlah. Ya udah, tidurlah. Aduh, ini kenapa pakaiannya begini? Aduh, ini kuping kenapa? Aduh mata, aduh item-item, bibir apa lagi? Ini apa ini? Lagi latihan drama. Perannya jadi rocker? Jadi rocker. Rocker? Rocker apaan sih? Aduh ini apaan lagi nih? Aduh, mama enggak mau deh.